Halo gamers, kembali bersama gue Alan Guys dan gue masih main game Outer Plane ya. Nah, di video kali ini gue mungkin mau membahas gear ya. Sekalian gue mau nempak-nempak ya. Di sini yang pasti kalian harus wajib naikin dulu base-nya itu ke posisi yang mentok ya tentunya, dan kalian bisa grinding bahannya itu nanti. Grinding bahannya itu kalau menurut gue ya itu kalian wajib di stack 10 sebisa mungkin ya. Cat Workshop gue 15/15, ini kalian bikin seperti ini dulu. Nah, baru kalian bisa ketok-ketok dengan change atau optimalisasi yang paling bagus ya menurut gue ya. Di sini kalian bisa dari bintang 1 sampai bintang 6 ya. Dan ini dia pakai bahannya juga yang berbeda-beda tentunya ya. Seperti ini nanti di 5 ini udah mulai pakai beginian nih, Fuse Soul. Yang notabene ini kalian nanti bisa dapetin dari ya bisa dari sini nih. Bisa dari sini. Kalian nanti tinggal itu aja sih, lihat aja nanti resource di mana, kalian langsung bisa diarahin menuju sana. Gue selama ini gue ajar di sini terus. Di sini terus gue untuk ngincer yang speednya ya. Di sini kan ada speed nih, tuh speed set, karena menurut gue speed set itu dibutuhin banget sih, seperti itu ya. Di sini kan nggak ada ya, kalian bisa lihat nih dia gearnya itu ada apa-apa aja, mungkin nanti kan gue juga jelasin secara singkat ya. Nah, sekarang kita langsung aja mau ketok-ketok dulu nih ya, ketok-ketok. Nanti dia ada set-setnya juga, mungkin gue akan coba jelasin secara cepet juga. Cat Workshop, oke. Di Chimera, ini kalian akan dapetin bahannya di Chimera. Kita sudah pasti akan langsung mau gas di yang bintang 6 nya aja ya, yang N tier nya dia ya. Karena kalau ini kan sayang juga, mendingan langsung aja yang terakhir. Tapi di sini kecil sekali guys, kalian bisa lihat ya. Ini cuma 5% doang guys. Kalau kalian crafting, kalian pernah pakai 16, ininya pakai 28. Tapi kalian juga nggak usah khawatir kalau kalian, gua nggak mau judi. Oke, kalian langsung ke Legendary Guaranteed. Jadi ini pasti dapat ini, sudah pasti ya. Sudah pasti 100% dapat ini. Cuman sekali lagi gua nggak tahu sih ini Legendary Guarantee-nya ini. Di sini soalnya kelihatannya ini yang ini ya. Kelihatannya dia dapatnya yang Counter Attack set di sini nih. Jadi gua rada serem juga nggak sih guys? Seandainya lu dapet yang Counter Attack kan BT juga ya. Ini kita coba ke Legendary nih. Nah, ini Legendary dia ada dua nih ya. Di sini dikasih lihatnya nih yang Mindset. Mindset. Terus ada yang kayak lambang pedang ke bawah ini. Nah, ini gue rada bingung nih kok bisa ada dua begini ya. Tuh. Apa ini cuman ngebug atau enggak? Kita coba aja sama-sama nanti di sini ya. Legendary sini set ini ya. Nah, di sini kalian nggak perlu pakai abrasif yang notabene untuk memperbesar change kalian. Gue akan coba ini, perlunya 84 nih, banyak banget guys asli. Craftingnya juga hampir 1 juta, ini juga 140, ini mah gampang lah, ini nggak terlalu susah dicari. Ini yang nggak susah, dan duit yang nggak susah ya. Ini yang nggak susah nih, kita coba aja ya, Legendary Guarantee-nya nih. Ini apakah bisa diganti settingannya, gue nggak tahu sih nih. Kayaknya nggak bisa diganti, kita coba aja ya, gue crafting, let's go. Yakin, oke, okay. Let's go, tes. Ketok, 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 ketok. Critical set sih dapatnya nih ya. Ini dapatnya critical set berarti nggak pasti ini bisa di antara 4 ini memang. Nah, kalau sekarang akhirnya gua mau judi, Bang. Mau pakai yang 5% ini crafting-nya pakai 147.000 doang ya. Cuman ini memang kemungkinan kecil di 5%. Nah, kalau kalian mau tambahin pakai ini, guys. Ini yang nambahin epic abrasive, dia akan nambahin di sini, kalian bisa lihat. Atau kalian mau yang legendary abrasive di sini nih ya. Ini nambah di 17%, coy. Kita coba dulu dari 0 ya. Kita nggak pakai dulu deh. Kita nggak pakai dulu guys, misalnya nih kita tes ya, kita crafting aja jebret pakai 16 ya di sini langsung. Kita coba dapatnya apa, kita tes. Tong 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 tong, putih guys dapatnya. Anjir, 50% coy. Kita coba pakai plus 10% legendary abrasive ya. Ini bukan 10% sih sebenarnya ya, dari 5% tuh 5% jadi 17% loh. Jadi mungkin dihitungnya 10% tuh secara keseluruhan ya, 17% ya. Oke, kita tes aja. Berharap dapat speed set. Let's go. Ini pasti disalpetnya cuma helm lagi ya. Oke, oh ini iya bener nih, kayak helm doang guys. Helm sama baju gitu ya kayaknya ya. I see guys. Ini cuma helm doang nih guys. Kita tes ya pakai abrasif. Let's go. Let's go. 17% guys. Masih ijo dapet ya guys. Masih ijo dapet ya guys. Oke, okay, oke, okay. Kayaknya memang mendingan legendary guarantee ya guys ya, walaupun pakainya 84 dan 1 juta ya. Karena di sini kita cobalah, kita pakai abrasifnya itu kita mungkin bikin, ini kan ada 7, kita bikin 3 lah coba ya. Kita coba bikin 3 nih, dapat nggak kira-kira ya. 441.000. Tes lah, kita tes aja guys.
Tiga nih ya, tes. Dapat satu nggak nih? Putih semua, coy. Gila kan? Putih semua. Coba kalau epic ya, yang epic nih, ini yang jadi gede nih 51%, harusnya jadi biru sih nih. Seharusnya jadi biru nih, kita lihat aja. Nah, jadi biru kan karena 50%, dia ambilnya paling gede ya. Ini tipu-tipu nih anjir. Kita tes lagi coba 16, tes, let's go. Putih lagi kah? Hijau. 30% padahal ya, ya kembali ke RNG ya. Oke-okean. Gua akan gas di guarantee aja, guys. Ya, langsung 2 guys ya. Langsung 2 guys. Let's go, teori selalu bersyukur. Dapatnya apa, speed kah? Health, health. Critical. Akurasi, boss Q. Susah ya. Dapetin yang speed set agak susah guys ya. Nah, di sini juga ada nih ya. Di sini tapi memang ini lebih ke main eye, solidity, hunt, incision. Di sini kalian bisa lihat sih. Ini hunt untuk ranger, ini untuk defender, ini main eye untuk striker. Incision ini untuk mage, bleeding on all enemy ya. Lalu ada invigorate, ini juga healer nih, ke healer nih, increase defense of all allies, coy. Kita coba aja ya. Ini butuhnya lebih banyak guys ya. Kalau kalian lihat ini perlunya 105, coy. Kalau yang ini kan tadi chimera 80-an doang ya. 80. Nah, ini udah di bawah-bawahnya udah 100-an nih. Udah 100-an guys. Dan di sini nanti ada status-statusnya. Mungkin gua setelah gua gas ketok dulu ya, baru kita nanti lihat sama-sama ya. Oke. Ada satu nih star. Sayang yang ini gak ada gua ya. Nah, yang ini gua ada, guys. Yang ini ada, guys. Kalian bisa naikin nih persenannya di sini ya. An extremely rare abrasive, guys. Ya, ini sangat-sangat rare sekali ya. Kita jangan pakailah kalau gitu, guys. Ini ada buat aksesori juga nih tentunya ya. Oh, tadi tau gitu gua yang chimera. Salah gua, guys. Ternyata ada helm, ada chest. Kalian bisa pilih sendiri ya. Kalian bisa pilih sendiri yang guild sini gua mungkin aksesori aja kali ya. Mungkin mendingan aksesori, guys. Oke, aksesori aja ya. Aksesori aja daripada weapon kan. Mendingan aksesori. Oke, let's go ya. Teori selalu bersyukur, guys. Dapatnya apa nih kira-kira ya? Reincarnation ini bisa resurrect, coy. Buat healer, buat Tio cocok banget nih. Mage increase critical hit, mantap. Naikin accuracy sama effectiveness, mantap. Chill. Inflict frozen on the attacker. Wih, anjir, lu digebuk musuh nih. Musuhnya jadi beku, cuy. Striker di sini increase critical damage. Semoga dapat yang critical, guys. Bokek langsung auto duit, auto bokek, guys ya. Semoga dapat critical, guys. Oke. Resilience. Ini buat mage sih, guys. Ini sih buat mage, guys. Oke, cat workshop kita lihat ya. Buat mage sih ini, setahu gue buat mage, guys. Semoga nanti bisa buat si Eternal ya. Kita nanti otomatis langsung auto gas Eternal, guys. Sebagai penggantinya Dolly tentunya ya. Special gear. Kita ganti. Mana dia, guys? Coba. Ini masih yang ini dikasihnya. Ini kah? Mana? Chain masih. Ini kah? Masih ini, inikah? Loh, di manakah dia berada, guys? Kita lihat inventory. Special gear. Loh, kok tidak ada, guys? Kok tidak ada? Oh, ini guys. Maaf, guys. Ini, guys. 80% chance to increase critical hit chance 2,5%. At least. Mantap bos Q. Mantap bos Q. Mantap bos Q. Langsung kita kasih ke Noah kita, guys. Special gear, guys. Oke. Rogu charm. Bentar, gue cari dulu. Kok nggak ada sih, guys? Kok adanya ini, guys? Critical hit. Ini naikin health. Nah, ini naikin ini. Oke. Loh, di gear kah?
Oh, di sini kah? Oh, di sini guys, di sini guys. Tapi nggak ada, cuy. Buat mage ya, buat mage guys. Buat mage guys. Di sini berarti ini seharusnya nih ya. Resurrection token guys. 80% chance to increase critical hit chance. Ya, mendingan nanti buat damager ya. Buat yang damager. Buat yang damager guys, make tapi yang damager. Mungkin Maxwell ini cocok gitu ya. Cuman kan sejauh ini gue memang gak pakai Maxwell juga. Jadi nanti kita tunggu si Eternal aja. At least udah ada gear untuk si Eternal ya. Udah ada gear untuk Eternal guys. Oke, nah sekarang gue akan coba mungkin bahas status-status yang ada ya. Gue akan coba sedikit bahas mengenai status yang ada secara singkat aja. Tadi gue soalnya gue baca-baca juga ada yang gue belum terlalu ngerti. Mungkin bagi kalian yang ngerti bisa bantu nih terus di kolom komentar ya. Yang pertama counter attack set ini gue tahu banget. Ini pasti lu untuk nge-counter musuh ya. Lu digebuk, lu akan counter ke musuhnya. Akurasi ini untuk ningkatin chance untuk ngenain musuhnya. Jadi nggak kena miss kalian ya. Karena kan ada akurasi, ada evasion. Evasion itu makin gede, lu akan makin susah untuk ngenain musuhnya. Tembak-tembak tuh, musuhnya bisa miss. Seperti itu ya. Speed set ini yang sangat kita butuhin. Ini untuk naikin speed kita atau priority kita. Jadi cycle kita jalan tuh lebih cepat. Intinya seperti itu. Critical strike set ini untuk naikin critical damage kalian. Critical damage ya. Jadi ada nanti ada critical change, ada critical damage. Yang critical change itu buat naikin kemungkinan kalian ngebuk itu lebih keluarin critical. Kalau yang strike ini lebih ke damage-nya itu lebih besar criticalnya ya. Ini cocok banget buat Shinoa sih by the way. Oke, kalau di sini di tiran itu ada apa aja? Ada life set yang pasti nambahin HP kalian, defense yang pasti nambahin HP defense kalian. Sorry, yang ketiga ini ada resilience set ini yang pasti kemungkinan untuk nambahin kemungkinan kalian untuk kena debuff itu semakin rendah. Ya, entah itu kena speed down, defense down dan kawan-kawan, ini akan semakin rendah dengan resilience kalian yang besar. Life set, life steal set ini untuk kalian nyolong you gebuk musuh, kalian gebuk musuh gitu ya, itu kalian nyolong darahnya dari musuh tersebut, tapi memang enggak terlalu besar ya. Enggak terlalu besar. Nah, ini mungkin cocok buat kalian taruh di Nova pakai full set ini untuk mungkin di guild boss ya. Jadi bisa main solo nih, solo karir gitu ya. Nah lalu yang di Guardian ini ada apa aja? Pertama ada attack set, jelas naikin attacknya kalian. Critical hit set, ini dia yang gue bilang naikin change, bukan naikin critical damage-nya. Evasion set, naikin evasion, jadi makin susah digebuk musuh. Intinya lebih mudah untuk miss kalian ya. Effectiveness ini itu jelas counternya si resilient set ya. Jadi ini lebih memungkinkan kalian untuk ngasih debuff ke musuh guys, seperti itu. Lanjut, di sini ada apa lagi nih? Powerful strength ya. Ini untuk striker di sini juga udah jelas ya. Ini untuk striker, untuk defender, untuk ranger, untuk mage, untuk healer. Dan di sini beda-beda semua nih. Increase damage proporsional. Jadi increase damage proporsional loss. Jadi semakin HP-nya kalian kecil, itu kan semakin damage-nya makin gede ya, seperti itu. Sublimation nge-remove debuff. Jadi kalian lagi kena attack down, speed down, defend down, saat lu gebuk, lu bisa nge-remove debuff. Sword Dance, increase evasion. Jadi saat kalian bikin critical hit, itu kalian evasionnya naik. Jadi kalian akan semakin susah digebuk sama musuh. Intinya miss-miss lah. Blitz, increase damage proportional to the target stats when attacking. Jadi increase damage ini semakin besar stats target kalian ya. Ini harusnya damage-nya makin gede. Seperti itu. Cuman memang gue gak tahu nih statusnya tuh keseluruhan. Di sini sih dibilang dia proporsional ya, jadi mungkin keseluruhan dihitungnya ya, bukan dari satu status saja ya. Jadi makin gede damage-nya kalian. Resonance, healer, ini untuk healer. Grants barrier to an ally when attacking with a single attack. Jadi saat kalian gebuk single target, itu kalian akan kasih barrier ke ally kalian. Tapi memang gue belum tahu nih, itu keseluruh atau ke yang HP-nya paling rendah. Seperti itu ya. Kita lanjut ke yang di Glacis nih. Main eye. Striker di sini increase critical hit chance. Jadi semakin kalian saat kalian gebuk action atau apapun itu, kalian akan makin besar critical hitnya nih. Chance kemungkinan kalian untuk keluarin critical ke musuhnya. Defender dapetin barrier yang Han ini inflict mark when attacking. Mark ini gue nggak tahu nih mark ini artinya apa nih. Mungkin damage-nya makin besar kah atau bisa masukin debuff. Mungkin bagi kalian yang tahu bisa bantu tulis komentar. Inquisition ini untuk mage, ini inflict bleeding on all enemy, tapi memang kalian itu harus pakai skill yang targetnya itu all enemy ya, nggak bisa yang single. Healer, invigoration, naikin defense all allies.
when burst is active. Jadi mesti pas pakai burst ya, pakai skill yang burst. Kita hitung skill 1, skill 2 burst seperti itu ya, atau skill yang terakhir. Tapi kan mesti bintang 5 dulu buat yang terakhir ya. Terakhir ada si Meteos nih ya, Destruction Striker, increase damage single attack proportionally. Jadi single attack kalian tuh tergantung dari healthnya musuh, harusnya semakin gede healthnya musuh semakin gede damage-nya atau sebaliknya ya, gue nggak tahu deh. Ini mungkin kalian bisa bantu tulis komentar ya kalau kalian tahu ya. Momentum increase the priority of the caster when attacking with single attack. Jadi saat kalau kalian kasih ini ke si defender kalian gitu ya, kalian saat gebuk musuh pakai single attack itu naikin kalian punya priority coy. Jadi speed kalian akan makin gede ya tentunya ya. Untuk cycle berikutnya kalian jalan lebih cepat. Ranger inflict burn. Jadi kasih dot damage over time. Mage reduce cooldown ultimate skill when an enemy is defeated. Jadi saat lu bunuh musuh lu langsung cooldown ultimate skill lu tuh nambah cepat ya, cepat. Yang terakhir rescue healers, ini heal one ally when burst is active. Jadi otomatis saat kalian pakai burst kalian langsung nge-heal satu ally kalian. Seperti itu guys ya. Oke ya, segitu aja di video kali ini guys. Sorry kepanjangan, semoga bermanfaat, semoga informatif. Jangan lupa subscribe, komen, nyalakan juga notifikasi supaya kalian ngerti info-info menarik seperti ini khususnya dari gue guys. Oke guys, thank you for watching and see you next video. Bye bye.